Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Daiz, para pemirsa MACT TV, TVku dimanapun anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan mengaji dengan tema yaitu rezeki di dalam Al-Quran. Rezeki di dalam Al-Quran. Sebelum kita menelusuri atau mengkaji tentang bagaimana Al-Quran berbicara tentang rezeki, sebelumnya kita lihat dulu apa itu definisi rezeki. Rezeki menurut bahasa itu artinya adalah memberi, pemberian. Pemberian itu namanya rezeki. Tapi kalau menurut istilah sebagaimana yang disampaikan oleh Asy-Syarif Al-Jurjani adalah ismun lima yasuhu Allah Ta'ala ilal hayawani fayakuluhu fayakunu mutanawilan lil halal wal haram. Bahwa rezeki adalah nama untuk sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hewan. Yang dimaksud hewan di sini itu adalah segala yang geremet yang ada di muka bumi. Yang ada di muka bumi, baik itu hewan binatang, hewan burung-burung maupun hewan manusia. Sebab kalau menurut ulama mantik, manusia adalah hayawanun natikun, yaitu hewan yang bisa berbicara. Cek. Nah, poin yang selanjutnya, fayakuluhu, kemudian dikonsumsi. Dan yang ketiga, dengan demikian rezeki itu mencakup rezeki yang halal juga rezeki yang haram. Ini adalah akidah kita, keyakinan kita bahwa yang namanya rezeki itu adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada makhluk. Itu namanya rezeki. Baik halal maupun haram. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu yang haram kepada makhluknya? Sebetulnya antara halal dan haram itu hanya dalam perspektif kita sebagai manusia, yang mana kita mendapatkan taklif, mendapatkan beban, kewajiban syariat. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diridhai oleh Allah itu menjadi halal, apa yang dimurkai oleh Allah itu adalah menjadi haram. Tapi ketika Allah memberikan sesuatu yang haram atau membiarkan kita mengkonsumsi barang atau rezeki yang haram, itu adalah sebetulnya adalah bentuk tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memberi hidayah. Jadi sing jenenge wong ana bocah misalnya ya, ada orang dididik, itu ada kalanya. Ada kalanya itu adalah dengan
diberi petua-petua ajaran-ajaran kebaikan. Sehingga apa? Sehingga dia kemudian menjadi orang yang baik. Tapi ada kalanya orang itu mempunyai sifat atau karakter itu sukanya memberontak. Dalam hal ini terkadang cara mendidiknya itu dengan dibiarkan, dengan istidraj, dibiarkan dia itu melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Sementara di sisi lain, Allah itu sudah membuat sistem, menerapkan sistem di dalam tubuh manusia, bahwa ketika manusia melakukan dosa, ketika manusia memakan barang yang haram, itu terjadi pemberontakan di dalam dirinya. Dan pemberontakan di dalam dirinya. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa itu dosa, wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab bahwa al-ismu atau al-dosa itu adalah sesuatu yang menjadikan diri kamu itu gojak-gajek, menjadikan maha kafi qalbika fi nafsika wa takhafu ayat tali'alika nas, dan kamu itu khawatir, takut ketika dilihat oleh orang lain. Itu dosa. Nah, ketika Allah dalam tanda kutip membiarkan orang melakukan dosa, mengkonsumsi barang yang haram, itu sejauh mana sensor di dalam tubuhnya itu masih berfungsi, yaitu berfungsi untuk menolak. Berfungsi untuk menolak. Besok lagi dia melakukan kesalahan. Nah, dilihat bagaimana sensor penolakan terhadap barang haram yang masuk ke dalam dirinya. Dilihat lagi. Dilihat lagi, dilihat lagi. Nah, pada titik itu terkadang manusia itu kemudian insaf, kemudian sadar. Banyaklah contoh di kalangan kita itu. Ada orang yang dengan penuh kesadaran dia akhirnya keluar dari perusahaan yang di situ perusahaan itu mempraktekkan kezaliman, mempraktekkan riba. Karena apa? Karena tiap hari dia itu mengalami perang batin terus. Akhirnya dia itu kalah, ya keluar menjadi orang baik. Terkadang orang itu ya bertanya-tanya, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kok oleh orang tuaku, oleh keluargaku, aku disuruh menyembah matahari, disuruh menyembah bintang-bintang, disuruh menyembah berhala, perang batin. Akhirnya menemukan hidayah dari Allah Subhanahu Wata'ala. Jadi cara mendidik Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu barangkali itu beda dengan cara kita mendidik anak-anak kita. Kalau kita mendidik anak kita itu rumusnya ya, baik ditambah baik ditambah baik ditambah baik nanti sama dengan baik. Tapi Allah mendidik kita, mendidik manusia itu terkadang baik ditambah buruk, ditambah baik, ditambah buruk, ditambah buruk, ditambah buruk, ditambah baik, kemudian akhirnya menjadi baik. Sunan Kalijogo dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang wali Allah itu adalah dengan cara mendidik kebaikan ditambah kejelekan, ditambah maksiat, ditambah dosa, kemudian ditambah kesadaran, ditambah tobat,
akhirnya menjadi wali Allah. Seandainya Sunan Kalijaga itu hidupnya itu lurus, baik, dari RA, kemudian MI, kemudian MTS, kemudian Aliyah, ya mungkin hanya menjadi kiai kampung. Tapi karena beliau itu menjalani hidup secara zigzag, maka beliau menjadi apa yang kita kenal sebagai waliullah, salah seorang wali, wali Songo. Jadi kalau dikatakan bahwa rizki itu ada rizki yang halal, ada rizki yang haram, dengan kata lain pemberian Allah itu ada yang halal, ada yang haram, itu tidak berarti bahwa Allah itu zat yang kotor, zat yang menyuruh perbuatan keji, tidak. Itu adalah dalam rangka Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan. Dalam contoh kecil misalnya ya. Dalam contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita temukan tidak semua teman-teman yang baik. Yang kita temukan tidak semua teman-teman yang sesuai dengan keinginan kita. Bahkan anak pun, anak juga demikian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Di antara anakmu, hartamu, istri-istrimu itu menjadi fitnah, menjadi musuh bagimu. Nah, itulah hidup ya. Itulah hidup. Hidup sebagai kawah condro di muka, sebagai kawah condro di muka. Itu memang di sebagai kawah condro di muka, sebagai ujian. Yang namanya juga ujian. Tidak sesuatu yang diberikan kepada kita itu adalah semuanya itu menyenangkan. Tapi banyak sekali yang pahit, banyak sekali yang jember, banyak sekali yang kotor, banyak sekali yang menjijikan. Nah, di situ itulah bagaimana kita itu menyikapinya. Bagaimana kita menyikapinya. Kalau saya tadi katakan bahwa di mata Allah Subhanahu wa taala yaitu semuanya sama ya. Apakah kerbau ada ataukah anjing, apakah babi, itu semuanya sama. Kita aja karena apa? Karena kita itu adalah pemain. Pemain. Ibaratnya gini ya. Ibaratnya kalau kita nonton film, di situ ada orang yang memerankan sebagai lakon. Lakon itu protagonis, orang yang baik. Di sisi lain ada orang yang memerankan sebagai musuh atau antagonis. Kalau mindset kita itu adalah sebagai penonton, maka kita akan gregetan terhadap apa jenis aktor atau peran di situ yang memerankan peran jahat. Orang ngajar iki. Masa wong apike kaya ngono kok disia-sia, disaduk-saduk, dihina-hina. Kadang kita nyeneni sutradara, gimana tuh sutradaranya ini? Masa orang baik kok disia-sia, kapan dia itu bisa mulia? Kapan dia bisa hidup bahagia? Itu kalau mindset kita itu sebagai penonton. Lain lagi kalau kita itu sudah meningkat kedewasaan kita, sehingga melihat film itu adalah dalam kapasitas kita itu adalah sebagai sutradara atau sinias film,
atau kritisi apa kritikus film. Sebagai kritikus film, kita itu akan justru akan melihat, wah keren ya sutradaranya, keren sutradaranya. Dia bisa memilih seorang aktris atau aktor yang bisa memerankan sebagai orang yang menderita dengan penuh totalitas. Keren, keren, hebat, hebat. Jadi dia itu tidak menangis, tidak sedih, justru mengagumi. Keren, keren, keren. Jadi yang memerankan, yang memerankan Siti Nurbaya, banyak ini keren dia. Dia memerankan sebagai orang yang ditindas, orang yang dijajah. Itu kalau kita mindsetnya semacam itu. Demikian juga kita melihat kehidupan, kita melihat kehidupan. Kalau kita itu pakai kacamata Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu akan berkomentar gini ya. Hebat sekali ya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa menciptakan manusia seperti Nabiullah Ayyub ya? Kok iso ya? Diwei lara kaya ngopo kaya tahan. Keren ya. Nah, gitu. Jadi yang dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di samping tentunya juga memuji Nabi Ayyub. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah benar-benar Zat yang Maha Kuasa. Zat yang Maha Hebat. Tidak ada seorang pun makhluk apapun itu yang bisa menciptakan ya sesosok seperti Nabi Ayyub dirundung derita, kena balak, kena penyakit dan sebagainya, kok bisa bertahan. Demikian juga kalau kita pakai kacamata dalam tanda kutip, kacamata Allah Subhanahu wa taala, kacamata Tuhan, kita akan kagum bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok iso ya? Keren sekali Gusti Allah itu ya. Menciptakan sosok seperti Nabi Muhammad. Lahir enggak punya ayah. Ketika masa kanak-kanak ibunya sudah meninggal. Hidup yatim piatu, gini. Oh, hebat. Jadi kembali ke definisi rezeki, jadi kalau dikatakan bahwa yang namanya rezeki itu ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram, itu tidak berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyukai yang haram atau memberikan, sengaja memberikan hal yang haram kepada kita, tidak. Itu maksudnya adalah ya dalam rangka bagaimana kita menyikapi. Yang pertama. Yang kedua, ini adalah dalam rangka tarbiyah, mendidik, cara Allah mendidik manusia. Kalau kita mungkin barangkali ya, barangkali tidak sanggup ya. Tapi beberapa kasus, beberapa contoh itu para kiai itu berani. Berani melakukan pendidikan kepada anaknya. Misalnya ono anak kiai kok nakal. Mbak Yai itu putrane jenengan kok nakal wis bene wae. Kone wis batu nentang kan ya meneng-meneng dhewe ya. Kone wis sadar ya wis sadar-sadar dhewe. Karena apa ya, seperti saya katakan tadi. Orang itu mencapai kesadaran itu tidak mesti dengan cara dia itu selalu diberikan kebaikan. Selalu diajarkan kebaikan. Orang mencapai kesadaran ada kalanya adalah justru karena dia itu sudah muak dengan kejahatan yang tiap hari dilakukan. Ada yang seperti itu. Makanya ya Imam Ghazali, para sufi itu selalu berpikiran husnudzon kepada manusia.
Weruh bocah cilik ya enak banget ya bocah cilik iku. Mesti dosane isih cilik, isih sithik. Ketemu wong sing luwih tua, ya Allah enak banget wong iku. Umurnya lebih banyak daripada saya, tentu saja ibadahnya lebih banyak daripada saya. Bahkan ketemu orang yang fasik, bahkan orang yang kafir sekalipun, itu tetap khusnudzon. Dene saiki fasik, pendosa. Dene saiki kafir, tidak beriman kepada Allah. Nek sesuk dene taubat, mlebu Islam, lebur semua dosanya. Sementara aku wis umur sekian puluh tahun, dosaku isih menempel di tubuh. Jadi hidup itu ya, hidup itu adalah proses. Hidup adalah proses dari baik menjadi lebih baik, dari jelek menjadi baik. Dan itu memang sengaja dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya tentang rizki, apa sih perbedaan antara rizki dengan nikmat? Nah, kalau tadi dikatakan bahwa rizki itu adalah semua yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik halal maupun haram. Kalau nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya hal-hal yang halal. Hanya yang halal. Sobah nih sobah. Aku mau bengi ketemu karo iku ya. Sobah wong basnas. Karo Hendi. Wah, beliau membanggakan kalian berdua. Di forum besar, wah, pidato. Ini saya mengirim Najmi Soba. Dia juara Alfiah ya. Melu lomba Alfiah, aku tidak video ni. Demikian juga Hendi, masya Allah. Kalian itu orang-orang hebat boy. Begitu ya. Kalau rezeki, perbedaan rezeki dengan nikmat, kalau nikmat itu, kalau nikmat itu adalah hanya hal-hal yang baik, hanya hal-hal yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Lawan dari nikmat itu adalah nikmah. Nah, ya. Nikmah itu apa pujiannya? Pujiannya apa itu? Apa selalu ya? Minan nikmah, ini kalau siapa? Baik, kalau rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Kemudian kalau nikmat itu adalah hanya yang halal dan hal-hal yang baik. Sampai lawan dari nikmah itu adalah nikmah, ya. Nikmah. Tapi ada ulama juga yang kemudian membedakan antara ar-rizqu, rizki dengan al-hibatu, al-hibah. Apa perbedaan antara rizki dengan hibah? Rizki dengan hibah, rezeki itu sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui usaha. Mbah iku usahanya itu diberikan oleh Allah secara langsung maupun tidak langsung, itu namanya rezeki. Sementara kalau hibah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa usaha kita. Ya, ada yang membedakan semacam itu. Baik, demikianlah pengajian kita, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.